Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sudah membaca Alif Lam Mim, di mana Imam Ibnu Arabi menjelaskan bahwa Alif Lam Mim itu adalah satu isyarah daripada Alif, itu isyarah kepada zat Allah. Kemudian Lam itu isyarah kepada Jibril, dan Mim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Alif Lam Mim itu satu kalimat yang terdiri daripada huruf tahajji, seperti singkatan, seperti NKRI, itu kan itu M-nya maknanya apa, K-nya maknanya apa, N-nya maknanya apa, seperti itu. Bukan satu kata seperti nasi. Iya, jangan. Ini lagi diulang sebentar. Namun umumnya ulama tafsir tidak memberikan tafsir, ya. Tetapi Imam Ibnu Arabi mencoba, bukan mencoba, artinya beliau mendapat paham, ya, dari anugerah Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Alif Lam Mim, alifnya adalah Allah, lamnya adalah Jibril, mimnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga Alif Lam Mim, ya, terhimpun di dalam la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Adapun makna dzalikal kitab adalah Alkitab Al-Ma'un, kitab yang dijanjikan. Nah, maka kemudian la raiba fihi hudalil muttaqin. La raiba, tidak ada keraguan, fihi di dalam Al-Qur'an, huda sebagai hidayah, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. La raiba fihi inda tahqiq bi annahu al-haq. Artinya la raiba fihi Indah tahqiq ini artinya menurut apa, setelah di tahqiq Al-Quran itu betul-betul dari Allah, bi'annahul haq, bahwasannya itu adalah hak, kebenaran. Wa'ala taqdiril qaul ma'nahu, dan berdasarkan perkiraan makna dari perkataan la raiba, jika ada orang mengatakan la raiba fi, maka artinya adalah hak, maksudnya itu adalah hak, alladhi huwal kull min haitsu huwa kullun, hak yang mana Al-Quran itu adalah kebenaran yang menyeluruh dari segi keseluruhan itu. Kenapa? Li'annahu mubin, ya, lidzalikal kitab al-ma'un ala al-sinatil anbiya. Karena Al-Quran ini adalah penjelas, ya, kitab yang dijanjikan itu, yang dijanjikan, karena kitab yang dijanjikan itu yang dijelaskan ala al-sinatil anbiya. Kitab di dalam Taurat, Injil, Zabur, dulu Al-Quran ini selalu disebut-sebut kitab yang akan datang kemudian, atau kitab yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kutubihim ya'lamu sayati kama qala Isa alaihi salam, di dalam kitab para nabi itu, ya, ditatakan bahwa
akan datang kitab yang dijanjikan itu, seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa. Nahnu na'tikum bitanzim wa amma ta'wil fasayati bihil mahdi fi akhir zaman. Kami memberikan kepada kamu tanzim, membawakan kepada kamu tanzim, itu wahyu Allah, kitab Taurat, Injil, Zabur. Ada pun ta'wilnya, maka nanti akan dibawa oleh Mahdi di akhir zaman, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seolah-olah la raiba bihi itu adalah mengandung beberapa ungkapan atau penjelasan yang hilang, yang dibuat itu dalam takdir, dalam kira-kira bahasa. Ya, kita sering menggunakan bahasa singkat, tetapi bagi yang komunikatif, yang mengerti, maka kata-kata singkat itu mengandung berbagai kata-kata yang tidak diungkap, tidak disebut, tapi dipahami oleh orang yang mendengar. Wa kutiba jawabul qasam li dilalati ala dzalika alkitabi alaihi. Maka dibuang jawab qasam itu untuk menunjukkan kitab tersebut. Kama kutiba fi ghairi mawdi min al-Qur'an. Seperti banyak di Al-Qur'an setelah sumpah itu dibuang. Itu kan alif lam mim dzalikal kitab, seolah-olah itu di dalam dzalikal kitab itu ada kata sumpah yang dibuang. Kitab ini demi Allah benar-benar la raiba bihi, tidak ada keraguan. Pernyataan itu seperti pernyataan sumpah, maka diperkirakan bahwa di situ ada sumpah. Karena di Al-Qur'an banyak tempat itu jawab sumpahnya itu dibuang. Wasyamsi, demi matahari, matahari apa? Dzalikal kitab la raiba fihi, kitab tersebut tidak ada keraguan di dalamnya, ini kitab apa? Berarti ada sejumlah kata-kata yang dibuang, kitab yang menyajikan, yang telah disebut-sebut, yang telah yang Allah terangkan di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu sejumlah. Karena kalau tidak, kalau kita orang-orang Islam mengerti dari Alkitab adalah Al-Qur'an. Kitab Qur'an ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab dulu, kan kita tahu itu. Tetapi kalau orang murni hanya mengkaji bahasa, bukan orang Islam di sana, ya, maka dia mencoba untuk memahami teks yang semata-mata. Seperti wasyamsi, misalnya, demi matahari. Matahari apa gitu? Apakah matahari, mataharinya aja atau ya, itu kan sumpah, maka ada penjelasan ya, yang tidak disebut. Demi matahari, wa naharaha, wa dha'aha, apalah banyak. Demi matahari yang sinarnya terpancar di siang hari, artinya demi waktu yang disebut siang ada matahari, yang tidak penjelasan panjang. Seperti warna si'ah, apa arti warna si'ah? Adalah demi hari kiamat. Kenapa menggunakan si'ah? Kalau dipanjangkan jawab sumpahnya itu, demi malaikat yang datang nanti di hari akhir, yang mana akan mencabut, nah ini kan panjang. Maka dari kitab al-maw'ud bi kutubi as-safil kutubi as-sabiqah as-samawiyah inda al-anggar, kan panjang. Nah, baru dinyatakan la raiba fihi, ya, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran tersebut, di mana Al-Quran tersebut telah dijanjikan isinya membenarkan adat seterusnya. Ya. Juga termasuk perkataan yang dikutip di dalam dari perkataan Nabi Isa, nahnu na'tikum bitanzil ya, wa amma ta'wil fasayati bihil mahdi fi akhir zaman. Ini kan seolah-olah jawabannya dzalikal kitab. Saya turunkan kitab
kepadamu, kepada Nabi Isa, yaitu kitab apa? Kitab Injil. Adapun nanti penjelasan kitabmu itu akan dibawa oleh Rasulullah di akhir zaman. Nah, maka kemudian Al-Quran mengatakan dzalikal kitab. Nah, kitab ini yang dijanjikan itu. Nah, seolah-olah ai inna munziluna lidzalikal kitabil mau'ud bi tawrati wal injil bi ayyakuna ma'a Muhammadin. Seolah-olah mengatakan kami yang menurunkan kitab yang dijanjikan itu. Yang dijanjikan di mana? Di dalam kitab Taurat, kitab Injil. Di mana kitab itu akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hudzif yang dibuang. Inna la taqulu dzalikal kitab. Ya. Madu. Sebetulnya perbedaan pemahaman teks. Di mana ketika ulama beristinbat, ya, ulama kan menetapkan hukum dalilnya Al-Qur'an dan hadis. Lalu terjadi perbedaan. Perbedaan yang pertama muncul daripada dilalah ya, kata tersebut. Dilalah ini kalau dalam bahasa linguistik ya, katakan makna semantik. Gitu. Dengerin ya Bu, dengerin Bu. Makna semantik adalah makna apa ya yang dimaksud oleh kata-kata tersebut, ya, yang dimaksud oleh pembicara seperti begini. Ada kata-kata bunyinya begini, siap-siap sudah pukul 12 siang. Jadi kan kata-kata ini punya makna lingual, punya makna lugawi ya, punya makna bahasa. Tetapi ketika disusun menjadi satu kalimat lalu diucapkan, maka kalimat ini akan mempunyai makna tergantung tempat, waktu, siapa yang menjadi objek apa mendengarnya, maka maknanya berbeda. Nah, ini makna disebut makna dilalah, makna semantik. Ya. Seperti siap-siap sudah jam 12 malam. Kira-kira kalau dokter yang ngomong sama orang sakit artinya apa, Bu? Dengerin Bu, makanya orang ngomong kalau dengerin ditanya enggak nyambung. Ini yang enggak nyambung-nyambung duduknya seluruh belakang nanti. Ya. Ada kata-kata siap-siap sudah jam 12 siang. Kalau dokter yang ngomong kepada orang sakit kira-kira artinya apa, Bu? Minum obat. Kalau guru kepada anak sekolah apa kira-kira? Istirahat atau pulang. Atau beda maknanya itu. Kalau ini ngaji Senin jam 12 ngapain? Sholat, pulang. Jadi ayat Al-Quran itu mengandung makna semantik yang banyak. Ya, maka itu yang menjadi beda. Dan itu adalah ketelitian, kejelian apa seorang mufasir atau seorang ulama dalam memahaminya. Dzalikal kitab, yakni dzalikal kitabul ma'lumu fil ilmi sabiq. Maka alnya ini boleh apa namanya? Al ahli dzikri boleh lamnya itu. Ya. Ya kan memahami kata itu sendiri nih. Ya. Mirip Bu ya. Enggak paham ya itu yang penting. Yang penting pahamnya. Memahami sebuah kata sebelum pergi ke apa ke konteks ya. Kan
kata itu, kalimat itu di Al-Quran, kalimat maksudnya jumlah kata kalimat di Al-Quran itu pertama sebelum dipahami secara kontekstual. Kontekstual itu adalah situasi yang menjadi apa lingkungan kalimat itu. Kalau tadi lingkungannya dokter maknanya lain, lingkungan konteksnya tempatnya. Sebelum itu dipahami secara tekstual. Tekstual itu adalah undang-undang dasar ilmu bahasa, sistem bahasa, nizam. Karena orang menyusun kalimat panjang itu kan dia milih untuk diletakkan di kotak-kotak kalimat itu, dipilih dari ya, bahasa yang dia tahu maknanya apa. Taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Lalu menjadi kalimat. Tujuannya untuk mengungkapkan apa yang dia maksud. Nah, seorang ahli bahasa dia akan memilih kata dan meletakkannya dalam tarkib, dalam susunan. Ini mesti menggambarkan maksud dia. Coba kita kalau ngomong kepada ahli bahasa, kalau dikritik, ternyata kita salah ngomong. Enggak bisa menyampaikan maksud kita dari kata-kata. Ya. Orang enggak bisa, orang dulu ya, orang Betawi ngomong Indonesia. Indonesia tinggi, acak-acakan. Narok kata itu acak-acakan. Nah, kalau orang enggak dengar, memahami dari kata-kata, enggak ngelihat orangnya, ngomong apa ini ya? Nah, kalau orang paham mungkin kena konteksnya. Nah, maka saya beri contoh begini. Ada satu syair bunyinya begini. Qaumun idza nabahal adyafa kalbuhum qalu buli alanna qalu li ummihim buli alannari. Sekarang kita artikan letterlek. Satu komunitas kaum ketika ketika menggonggong kepada tetamu-tetamu seekor anjing mereka. Mereka berkata kepada ibu-ibu mereka, apa kalau di siram air kan, dicapretin air kan, ya. Ini kalau air disuruh gituin apa namanya? Enggak, ini api. Suruh nyiramnya di gitu. Bukan dipercik, kalau dipercik kan begitu. Ini mah uang semua, uang embernya juga enggak begitu. Begitu langsung. Saya borlah api itu. Oke. Okay. Ini kan kata-kata nih. Ya, kita udah tahu tuh setiap kata maknanya itu. Satu kaum ketika menggonggong kepada tetamu seekor anjing mereka, mereka berkata kepada ibunya, "Seburlah api itu." Itu cerita apa itu? Nah, sebelum kita melihat konteks sihir ini, apa grammar itu ya sudah menjelaskan maksudnya. Secara balaginya, secara
dalalahnya istilahnya. Ternyata cerita itu adalah orang Arab itu dermawan. Kalau lagi enggak punya, ya, dia kalau punya tetamu tuh, kalau tetamu datang ada kambing 10, kambing dipotong, ayam. Ya. Ini lagi enggak punya. Tiba-tiba tetamu datang supaya dia tidak malu mendengar, nah ini malam datangnya, gelapin aja rumah. Jadi dengan begitu tetamu anggap ini rumah kosong, maka dia lewat dan dia tidak malu. Itu maksudnya. Tapi dilihat dari kata-kata nggak dapat makna itu. Nah itu kecerdasan dalam memahami teks Al-Quran, hadis, terutama dan termasuk orang-orang sufi ketika menuliskan pengalaman spiritual dia, konteksnya mesti jadi orang sufi dulu, nggak paham, tetapi dia telah menjelaskannya melalui perangkat bahasa. Paling kurang orang yang punya kecerdasan bahasa dan mantek akan paham. Atau enggak, dia punya hati yang bersih, paham. Kalau benar-benar enggak, ya enggak paham. Dari situlah takwil ya, atau makna semantik, atau makna yang luas yang sering ulama katakan dan akhirnya satu sama lain berbeda. Ya, maka perbedaan apapun di dalam fikih terutama, selama itu ulama mengatakan berdasarkan undang-undang ilmu, itu boleh. Jadi perbedaan itu enggak bikin kita bermusuhan sebetulnya. Hukum itu ya. Ini yang bermusuhan karena berebut kursi politik. Bermusuhan itu. Perbedaan mah enggak ada masalah. Ya. Tapi yang ingin saya katakan di sini bahwa makna simatik tadi, mana yang kontekstual. Ya, seperti dalam apa puasa, dalam haji, ya, dalam pekerjaan haji itu banyak perbedaan pendapat jika ada kasus ini. Itu. Ya, selama dia melihat itu berdasarkan hukum, tidak ada masalah. Ya, berdasarkan undang-undang bahasa yang dipakai oleh ulama itu. Baik. Hudan lil muttaqin, ini kitab yang dijanjikan, ini adalah kitab yang telah dimaklumkan di dalam ilmu sabit, itu al-maw'ud fit tawrat wal injil yang dijanjikan ini. Itu hak bihaitsu la majala lirroibi fihi, di mana tidak ada majal, tidak ada peluang untuk diragukan. Nah, hudan lil muttaqin, maka jika kitab itu hak, kitab itu sebagai huda, sebagai hidayah. Ai hudan bi nafsihi lil ladzina yattaquna ar-radail, orang yang bertakwa adalah orang yang melindungi diri. Ya, takwa itu asalnya daripada wiqayah. Orang perang itu orang perang, kalau kan ada di tangannya apa namanya yang bulat itu untuk nangkis, apa namanya? Pisau. Bu apa bu namanya bu? Dan ngaji mukanya ke depan, pikirannya enggak ke depan. Makanya ditanya supaya nyambung. Kalau perang di tangan itu ada alat untuk melindungi diri, apa namanya itu? Tameng. Jelek amat, emang gak ada yang tinggian apa bahasanya? Tameng. Kayak tameng berita.
apa ya, saya kena nanya makanya nggak tahu. Resign. Asalnya bahasa itaqa itu adalah melindungi diri dari serangan musuh menurut bahasa, tapi Al-Quran ya telah memonopoli kata itaqa dan takwa, orang yang melindungi diri dari siksaan neraka. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah agar tidak disiksa di neraka. Nah itu kan takwil namanya itu. Tapi udah umum. Nah maka hudan lil muttaqin, kitab itu, Quran itu hidayah untuk orang yang melindungi diri dari ar-razail. Apa ar-razail? Sifat rendah, buruk, sifat jelek. Dan juga melindungi diri daripada wal-fujub al-mani'ah. Wal-fujub al-mani'ah. Apa hijab itu? Penghalang yang mencegah li'ubulil haqibihi untuk menerima kebenaran. Ya, kita ini ada hijab-hijab yang menghalangi kita untuk tidak menerima kebenaran. Hijab pertama adalah nafsu. Nafsu. Misalnya anak kita perempuan demen ya sama laki-laki, peminum, pemabok, buruk. Ya. Kata bapak ibunya, jangan neng, itu membuka. Bisa apa tuh? Bisa PA gitu ya. Itu anaknya kena nafsu, gak kelihatan. Ya, tidak ada orang yang mengerti dia kecuali aku, katanya kan gitu. Semua orang menyalahkannya, padahal dia baik sama itu. Hijab nafsu, gak bisa. Biar malaikat Ijra'il yang datang nasihatin, sorry ya malaikat, engkau pun sama dengan ibu bapakmu. Gitu. Yang itu hijab nafsu itu memang susah menerima hak. Ya, orang salah, suruh ngaku salah dan susah. Bener baik. Itu nafsu. Gitu. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang melindungi diri daripada hijab itu. Berarti dari nafsu. Kedua, syaitan. Ya. Tapi sebetulnya yang pertama bukan nafsu, ada lagi yang lebih kuat dari nafsu, yaitu aku. Aku. Bernafsu, kemudian syaitan. Ini namanya hijab. Nah, ini hijab buruk. Hijab baik juga ada. Orang punya ilmu, ya, ilmu itu cahaya, ilmu itu kebaikan. Terkadang karena sombong dengan ilmunya, ini juga menjadi penghalang untuk menerima hak. Mungkin di luar ulama tasawuf hanya mengatakan hijab itu keburukan, tapi orang sufi tidak. Kebaikan pun hijab. Orang aku soleh, kebaikan itu menghijab di dirinya. Kesolehan itu anugerah Allah. Kenapa dia mengakui sebagai persembahan dia kepada Allah? Nah ini kehalusan pembahasan agama itu di dalam tasawuf. Ya. Sering kita menjelaskan begini. Kita beribadah dan kita seolah-olah menunggu pahala, bahkan bukan menunggu, meminta. Seperti kita bekerja, mana gajinya? Itu hak saya. Kalau memahami agama kepada Allah seperti itu rendah sekali pemahamannya dan kedudukannya di sisi Allah. Karena orang sulit memandang. Dan kita tahu itu, terkadang kita menyebutnya. Alhamdulillah kita dapat hidayah dari Allah. Taat itu kan hidayah. Kita jadi orang baik hidayah. Kalau gak dihidayah,
nggak dapat. Nah sekarang Allah kasih, tuh gua kasih hidayah, sholat kita, ibadah kita. Eh kita ngomong, upahnya mana Allah? Lah upah apa dong itu juga? Dari gua upah dari mana? Ya kayak orang tua mana kan? Ya. Orang tua mana disuruh bekerja, padahal itu juga punya dia, kamar-kamar dia. Mana upahnya? Nah maka ibadah seperti itu ibadah anak kecil. Mana upahnya? Itu sebab setelah sembahyang Nabi menyuruh mensyariatkannya habis assalamualaikum assalamualaikum. Apa terus bacaannya? Astagfirullah. Apa yang diistighfarin? Itu hidayah dari Allah kita jadi salat. Banyak orang enggak salat. Udah enggak salat ya, udah kelewat kagak di kode lagi. Udah bodo nomor deh. Lah kan berarti enggak dapat hidayah dari Allah. Nah begitu dapat hidayah, ternyata kita tidak bisa memeliharanya dengan baik, tidak bisa sholatnya dengan khusyuk. Ini sholat masih kepikiran baik, hasil pilpres tidak memuaskan. Lah apa kebawa sholat? Kurang ajar itu. Ya namanya. Lakinya kawin lagi tuh bini sholat agak usuh-usuh kan? Gedek sholat. Gara-gara lupa gua sholat agak usuh tuh. Ya artinya hidayah Allah. Ya dapatnya segitu ya segitu. Ya. Sehingga ada ulama mengatakan begini, kalau engkau tidak berbahagia berarti engkau tidak mengenal Allah secukup untuk kebahagiaannya. Kalau kita mengenal Allah ya, secukup untuk kehidupan kita, maka bahagia. Nah itulah hijab-hijab yang mencegah untuk menerima hak. Nah Imam Ibn Arabi berkata, wa'alam anna nasa bihasbil aqibah sab'atu asnafin. Orang kalau dilihat dari akibat, akibat ini diartikan akibat ini natijah, akibat, akibat balasan, itu akibat. Allah kan menyebut orang ini namanya si munafik, orang ini namanya, Allah yang menyebut ya. Orang ini namanya ashabus simal, orang ini namanya muqarrabun, orang ini itu berdasarkan akibat. Maka semua balasan-balasan, akibat-akibat, dampak-dampak baik itu untuk orang takwa saja. Ya, Nabi yang mengatakannya. Wal akibatu lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Karena wal akibatu ilmu takibat, akibat hidayah untuk orang takwa. Bahkan makna wal akibatul ilmu takin ini Allah ciptakan dunia, akhirat, surga, neraka, muslim, kafir, enak, enggak enak, ya, dosa, taat, susah, senang, nih hidup nih. Untuk umat Nabi Muhammad mah semua urusan hidup itu nantinya baik-baik tuh makna wal akibatul lil muttaqin. Ya. Berdosa, menderita, wal akibatul lil muttaqin. Jika mengikuti hidayah Al-Qur'an. Maka orang yang bertakwa udahan kalau kata kita ngkone, ya kata orang cegirannya mah ngkone premen. Kalau orang takwa mah ngkone selamat baik, baik baik ngkone itu akibat itu mana ngkone ya, akhirnya. Nah wal akibat itu elamnya ini adalah karena konteksnya orang takwa. Berarti alamnya ini adalah lil ahdi zikri atau lil ahdi dihni,
yang ada di dalam benak mereka atau yang ada disebutkan dalam Al-Quran. Takwa itu akan begini, 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 begini. Wal aqibatu lil muttaqin. Nah maka dilihat dari segi akibat, orang itu terbagi tujuh. Imma su'ada'u wa imma asqiya. Secara umum dua, tujuh ini. Apa? Bahagia dan menderita. Allah berfirman, faminhum saqiyun wa sa'id. Di antara mereka ada yang bahagia, menderita, ada yang bahagia. Ada seorang ulama bernama Kamalul Human. Ya, ulama abad ke-9. Ziarah kubur ke makam Imam Ibn Athaillah Al-Sakandari di Puspat yang di Kahir Mesir. Begitu lagi baca Quran sampai kepada ayat ini, faminhum syaqiyun wa sa'id. Tiba-tiba dia mendengar Imam Ibn Athaillah, dia mendengar suara Imam Ibn Athaillah dari kubur yang dia lagi baca Quran di situ. Apa kata Sidna Ibn Athaillah? Ya, golongan kami tidak ada yang menderita, wahai Umar. Maka beliau dari Baghdad itu datang khusus untuk berjumpa ulama yang hidup dan ziarah kepada yang mati. Karena mendengar perkataan itu, akhirnya beliau tidak mau pulang dan minta dikubur di samping makam Imam Ibn Athaillah Al-Sakandari. Tapi kita jangan bayangin, wah enak kalau itu kan masih sisa, cari kuburan wali, kita dikubur di situ. Bukan. Ya. Itu mah ceritanya dikubur di situ. Tapi maksudnya adalah dia mengikuti, ya, berkudwah kepada Imam Ibn Athaillah Al-Sakandari. Sehingga dikuburnya get di situ. Kalau tulisan kitabnya begitu, sehingga dikubur di situ. Dan dia juga ketika itu minta, nanti kalau saya mati kubur di situ. Itu mah ungkapan cinta. Kita mah ungkapannya doang, cintanya kagak. Misal ada orang ngomong di depan perempuan, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Begitu melihat cewek lagi, demen. Woyoh, mau berangi gunung. Itu mah cuma niru bunyi. Nah ini kita sering membaca cerita wali karomah itu salah memahami kontekstualnya itu. Ya. Tahu-tahu orang masuk tarekat pengen begitu langsung aneh, loh. Yang aneh dia aja. Itulah su'ada dan asqiya. Bu, Allah nih agar kita bahagia, Allah ini ngasih kita agama. Sekarang ibu-ibu saya tanya, agamanya apa, Bu? Bahagia enggak, Bu? Orang bahagia itu enggak ada kecewa, merana, sengsara, duka, lara, boring, bosan. Enggak ada itu. Kalau dia galau, apalagi? Bunda gulana, apa baik? Beda-beda apa baik, Bapak? Semua ada tuh. Bukan enggak ada, tetapi ya jiwa dan batin dia lebih kuat daripada semua itu. Ketika orang mengatakan orang sufi itu ya aulia, para wali mengaku dia selalu bahagia, ya, ya karena dia lebih dewasa. Ya. Artinya lebih dewasa pikirannya, jiwanya lebih lapang, lebih luas dari hanya sekedar sebuah ujian, cobaan, penderitaan. Ya, kalau nggak ada, nggak mungkin. Itu melanggar undang-undang kehidupan, sunnatullah. Bukan itu maksudnya, tapi lebih kuat.
itu adalah sa'idun dan asqiya, menderita. Wal asqiya, orang yang menderita disebut ashabus syimal, golongan kiri. Kiri seolah-olah ini simbol tidak baik. Ya. Wasu'ada, adapun orang yang berbahagia ada dua, imma ashabul yamin, imma as-sabiqunal muqarrabun. Ini istilah tekstual ya dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ditulis golongan orang yang ya, apa namanya? Akibat atau natijah atau balasan. Kalau dilihat dari balasan, maka orang ya terdapat 7 golongan. Ya. Namun sebelum disebut satu persatu, dikategorikan dulu. Kategori orang yang berbahagia, yang kedua orang yang menderita. Orang yang berbahagia ini disebut golongan kiri. Orang yang bahagia adalah disebut golongan kanan. Nah, golongan kanan dibagi dua. Yang pertama adalah ashabul yamin. Ini masih istilah. Ini istilah Al-Qur'an. Yang kedua, as-sabiqunal muqarrabun. Orang yang sabiq. Orang yang sabiq itu orang yang sudah lebih dulu yang sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka as-sabiqunal muqarrabun. Maka wa kuntum azwajan salasa, dan engkau adalah golongan yang tiga. Itu tiga. Apa? Simal, ya, yamin dan sabiqun. Itu tiga. Ya, golongan kiri, golongan kanan, dan golongan yang dahulu. Ya, kan orang ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, ada orang yang di depan. Ya, tiga golongan ini. Nah, kemudian wa ashabus simal dibagi lagi, imma al-matrudun. Ini orang yang simal dirinci lagi, ada yang tertolak, terusir. Ya. Alladzina haqqa 'alaihim al-qawlu wa hum ahluz zalamah wal hijabi al-kullil makhtumi 'ala qulubihim azala. Orang yang terusir dari rahmat, yang telah mendapat predikat haqqa alaihi wil qaul, itu yang telah mendapatkan predikat mereka adalah golongan ahli zulmah, zalamah, ahli gelap, hijab total, yang hati mereka secara azalnya dan dari sononya itu sudah dicop, ditutup, gak bisa dirubah. Kama qala ta'ala wa laqad zara'na, kami telah menciptakan li jahannam katsiran, untuk dimasukin ke neraka. Banyak orang yang kami ciptakan untuk masuk neraka, minal jinni wal insi, dari jin dan manusia. Ya, waliyadzillah. Ila akhiril ayat. Apa ayat selanjutnya itu? Mereka punya telinga, tidak dapat mendengar, punya mata, tidak melihat, punya hati, tidak memahami. Itu terusannya ayat itu. Itu orang-orang yang terhijab. Mata ada, tapi enggak melihat. Hak. Kuping ada. Orang yang non-Islam kan melihat, ngedengar. Ya. Tetapi tidak mengambil pelajaran. Berarti
dia memang diciptakan oleh Allah sebagai ahlul zalamah, orang yang gelap gulita, dan ahlul hijab. Loh, ya Allah yang menerangkan, ya, untuk apa? Makanya tadi wal akibat ukhlil mut, Allah ciptain itu orang-orang begitu untuk kebaikan kita. Maka sikap kita kepada mereka mesti menghormati, menyayangi, karena itu hak Allah, bukan hak kita. Kita diciptakan menjadi umat Nabi Muhammad aja, itu rasa syukur, rasa gembira telah menghilangkan pikiran buruk untuk menghina agama lain, itu udah. Ya. Ada orang misalnya ditolong oleh orang, orang itu kaya, dermawan, mewah, megah, ditolong oleh orang dan diberikan kenikmatan. Ya. Lalu melihat yang lain. Ya kalau orangnya waras, ya, sehat, mesti dia tidak berpikir orang itu susah amat hidup ya, bolehlah. Ya, dia sendiri apa yang dimilikinya diberi oleh orang. Ya kan kita ini apa yang kita miliki kan diberi oleh Allah. Kita dipilih menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang milih. Ya. Udah, kita ini dimaafin oleh Allah, ya. Diberikan syafaat, taubat langsung dihapus. Itu cuma satu sebabnya, karena menjadi umat Rasulullah SAW sudah. Itu sebab menghina kepada sesama umat Nabi Muhammad itu Allah Akbar. Apalagi cuma beda pilihan presiden, pakai saling menghina. Emang di sana bukan umat Nabi Muhammad? Sana di mana maksudnya? Sama-sama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ila akhir ayat wa fil hadis rabbani, ada dalam hadis haula'i khalaqtuhum lin-nari wa la ubali, kata Allah, mereka itu aku ciptakan memang untuk neraka, ya, wa la ubali, dan no problem. Kenapa? Karena Allah la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun, Allah fa'alu lima yurid. Allah tidak ditanya apa, enggak ada yang mengkomplainkan perbuatan Allah, enggak ada. Ada cerita komplain di akhirat nanti. Allah, kenapa itu saudara saya itu enggak Islam, saya Islam? Ini akal kita sering berpikir begitu. Kalau semuanya ditentukan oleh Allah, orang kafir ini dong, nanti komplain. Wah iya. Ya, ya ini karena otaknya kecil banget, jadi cuma sampai mentok di situ dia memahami ketuhanan, memahami agama. Nah, makanya untuk membantu, ya, pikiran agar mereka paham, orang sufi itu punya ilustrasi. Contoh begini, ini film di layar, iya kan? Film di layar itu dimunculkan oleh proyektor kan? Iya kan? Iya, film itu munculkan oleh proyektor. Nah, kalau di klisenya itu enggak ada, klise menangis, ada enggak menangis di situ? Wajar. Klisenya sudah ditutup, la yus'al amma yaf'al, enggak ada yang komplain perbuatan Allah. Enggak ada sampai kapanpun. Ini kita diberi akal. Akal ini adalah anugerah. Maka orang yang punya akal, ya, disebut segala upaya yang dilakukan dari akal pikirannya disebut kasbi. Kasbi itu apa? Kasbi itu dalam bahasa Arab adalah keuntungan.
memanfaatkan situasi itu. Maka dulu waktu haji, kalau kita pergi haji itu kan ada maktab-maktab. Itu ada tulisan khidmatu al-hujjaj, apa slogannya ya? Sorokun lana, melayani jemaah haji sebuah kemuliaan bagi saya. Tapi rupanya maktab-maktab itu sering ya main duit gitu. Ngasih harga tinggi dong segini kok ya. Saya pernah berantem dulu sama maktab waktu di Mekah. Tulisannya khidmatul hujjaj syarafud lana. Berantem. Namanya berantem orang marah ya. Kata saya marah ini ganti nih. Khidmatul hujjaj kasbun lana. Saya pergi ke tahu dia ngomongin. Artinya melayani haji keuntungan bagi kami. Maka kasem itu memanfaatkan media yang untuk mendapatkan keuntungan. Akal ini Allah kasih untuk kita manfaatkan, berpikir, berkehendak, berbuat. Ini mesin ya, yang diberikan disebut mesin idrok, adatul idrok. Maka apa yang kita lakukan berdasarkan pikiran itu namanya kasih. Bukan berarti kasbih itu ciptaan kita, bukan. Namanya juga kasbih. Nah, maka kurang supply, apa supply itu? Kalau ya itu akhirnya supply bukan anda, bukan. Supply nama orang, boleh bang? Apa? Pemberian, kiriman, asupan. Nabi. Nah, orang pakai alat doang, belum ada asupan ilmu, maka kurang bisa memahami. Itu disebut asupan pemikiran, ilmu, pikir. Nah, maka orang itu perlu ngaji agar punya asupan kepada alat idrak ini sehingga encer memahami sesuatu. Ini mengaji ngomong baik gak dengerin ya, masya Allah. Terotaknya dikunci sama Allah gak dapet, gak percaya. Jangan ngomong baik ibu. Ibu setahun saya ngaji sama ibu, saya berhentiin ibu karena ngaji. Enggak, saya gak jantungan, ibu yang jantungan dia. Dengar ibu. Ya. Jadi saya ingin terangkan bahwa tidak ada konten itu. Ya, itu mesti punya asupan pemikiran agar mereka bertambah memahami agama, amal, kehidupan dan hakikat. Karena kalau enggak akhirnya menyimpulkan apa yang ada dalam isi otaknya saja. Wa ammal munafiquna allazina kanu mustaqibina fil asl qabilina litanawwur bihasbil fitrati wan nas'ah. Ini ashabus simal, orang yang ditolak ini para kafir, orang yang memang diciptakan untuk masuk neraka. Adapun orang munafik yang dulu mereka itu pada dasarnya punya kesiapan, ya, yang dapat menerima tanawur. Apa tanawur itu? Tanawur itu adalah tadi suplai pemikiran itu tanawur. Karena adil menurut, al-fikr menurut, upaya untuk memberikan cahaya. Ya bu, dengerin bu. Nabi kenapa selama hidupnya pada mula-mula kehidupan Nabi dicuci jantungnya itu ya, yang menurut ittifaq ulama 3 kali dibelek ya,
diambil jantungnya, dicuci sama air zam-zam. Pertama kali dicuci umur 5 tahun. Ketika dicuci kotorannya dibuang, maka malaikat bilang begini, haza hazzu lisyaitan. Yang saya cuci dan saya buang ini bagian setan. Artinya apa? Objek atau peluang, pintu untuk setan masuk sudah dibuang. Nah sekarang kita bagaimana nyuci anak umur 5 tahun itu? Apa dibuang juga? Disuruh belak ya. Setan itu wajhan liwajhin, apa namanya, berhadap-hadapan dengan akal. Kalau di dalam akal itu ada cahaya, setan gak bisa masuk. Zikir, ilmu, orang ngaji itu mesti nambah ilmu, bukan datang ngedangos aja tapi gak nambah-nambah, malah sama setan di situ. Dibilang jangan ngomong, gak ngerti-ngerti, udah jadi setan namanya. Ya, ilmu, zikir, baca Quran, itu cahaya yang akan mengisi ruang pikiran, yang akan mendesak, mendorong setan keluar untuk tidak menguasai kita. Orang yang berpikir logis saja udah gak kesurupan. Orang yang sering kesurupan itu yang gak logis, meskipun hafal Al-Quran gak masuk ke otak. Kan saya ngaji bayar kok kesurupan, terutama kalau marah kesurupan langsung, itu karena asupan otaknya gak ada, kurang, kosong. Yang kedua, Nabi dicuci ketika mau diberi wahyu. Ini yang dibuang nafsu. Jadi setan, nafsu, itu dibuang. Nah, nafsu inilah adalah untuk melahirkan kasih sayang, akhlak mulia. Kalau dibersihkan nafsu, kasih sayang dan akhlak mulia muncul dalam hati. Nah, yang ketiga, dibelek mau mi'raj, mau isra, itu dipersiapkan untuk dekat kepada Allah dan mendengar suara Tuhan di dalam hati, yang disebut subuh. Apa yang dicuci itu? Aku itu penghalang besar, itu aku. Murid diomelin sama guru ya, hatta di depan banyak orang, lalu murid itu merasa akunya diinjak-injak, sudah gak jadi murid ya. Maka apa namanya, katakan tradisi ini hanya ada di dalam tarekat. Kalau di luar tarekat tidak ada, kenapa tidak boleh? Bukan untuk umum, untuk hubungan khusus. Ada sifat keakuan yang perlu dibuang, tetapi tidak dapat dilakukan kecuali dengan hubungan guru dan murid. Ini masalah spiritual, masalah kerohanian. Saya dulu gak paham kenapa kiai dulu ngomelin berkaitan dengan harga diri orang. Rupanya dia mau merobek hijab yang menghalangi dia masuknya hak ke dalam hatinya. Ya, tapi kita gak bisa ngikut-ngikut, kita bukan muridnya, bukan gurunya, gak ada hubungannya, gak boleh. Itu hak prerogatif seorang guru dengan murid tarekatnya sahaja. Ya, nah kalau yang kemudian akunya besar, sudah tertutup. Ya. Saya sampai, bukan sampai bingung, memang bingung udah. Kenapa itu kiai marahin muridnya sampai enggak boleh punya harga diri? Rupanya harganya sudah dibeli oleh Allah.
dengan Jannatul Ma'arif. Tapi mana ada yang mengerti tentang tarekat itu? Ya, ya tapi murid-muridnya nggak boleh niru gurunya karena bukan seorang mursyid dalam tarekat kepada muridnya. Nah, baik. Adapun orang munafik, sebenarnya dia punya kesiapan. Nanti punya kesiapan, Allah menciptakan dalam terkit, dalam komponen dirinya itu menerima cahaya itu secara fitrah tadi, secara tas'ah, secara ciptaan. Walakinuh tujibat kulubuhum birrinil mustafadi miniktisabir radha'il wartikabil ma'asi. Tetapi hatinya terhalang oleh apa? Oleh noda kotoran. Karena ada baju yang tekodokan dalam cerita ya, tekodokan itu udah ya, atau kaca itu kan, kaca kan bersih, tiba-tiba ada kaca redup, banyak titik-titik, apa namanya itu? Apa? Ya tekodokan ya. Itu rin, itu tekodokan ya. Itu adalah noda, noda ya, noda yang terjadi dari iktisabur rozaib. Kenapa ini iktisabur rozaib? Kita punya nafsu. Nafsu ini kan memang alat buruk. Kalau kita pakai, maka kita yang tasibur rozaib, maka kita akan mendapatkan iktisab itu, kasab itu mendapatkan karena memakai sebuah media alat. Ya. Nafsu ini kalau kita pakai, hanya mendapatkan sifat-sifat buruk, akhirnya dosa. Nah, dosa bagi rohani itu adalah noda-noda yang mengotorinya, sehingga kecerdasan rohani itu tertutup, maka dia tidak melihat kebenaran, tidak menerima kebenaran, bahkan tidak melihat bahwa apa yang dilakukan manusia kepada kita itu hakikatnya dari Allah. Nih, orang ngomelin kita, Bu. Itu hakikatnya Allah yang ngomelin kita. Tapi kita enggak bisa melihat itu karena tertutup, itu hijab. Tertutup. Tutup yang pertama, ini yang melekat di idrakul akal, itu al-jahal. Kalau sudah ada ilmu, tinggal nafsu. Ya. Itu yang menutupi. Sekarang kan Nabi kan nyuruh man lam yaskuri nas falam yaskuril bu nanti lepas man lam yaskuri nas falam yaskuril Allah. Ini habis dibaca tiap hari kali ya. Bu, man lam yaskuri nas falam yaskuril. Nah, dari siapa ya? Jawab. Orang yang tidak bersyukur kepada orang, tidak bersyukur kepada di balik man lam yasbirin nas falam yasbirillah. Orang yang enggak menyabari orang berarti tidak menyabari Allah. Itu adalah masalah batin ya. Nah, wa mubasharatil a'mali al-bahimiyah. Apa mubasharah? Menekuni. Kenapa di sini pakai mubasharah? Karena sifat kebinatangan itu nempel pada diri kita. Bukan nempel, tumbuh dari tubuh kita. Ini tubuh kita, Bu. Bahan ciptaannya adalah ekstrak-ekstrak binatang. Nah, maka dikatakan manusia itu adalah mikrokosmos, alam yang dikecilkan. Maka di dalam tubuh kita mengandung dua sifat binatang, bahimiyah dan sabu'iyah. Apa bahimiyah? Nafsu sahwat. Apa sabu'iyah? Nafsu buas. Binatang buas. Coba lihat manusia. Gara-gara
beda pilpres itu bisa jelas melayang melukai kepala orang. Ini apa kalau bukan binatang? Nah kalau nafsu bahinia, nafsu sawat, makan, harta, ya, tomat, serakah, hawak kepada makanan, kepada harta, kepada kedudukan, kepada itu syahwaninya. Kita nonton orang kalau tanpa rohani itu nonton sabubiyah dan bahiniyah. Mana agama fungsinya? Bahkan agama juga dijadikan untuk alat melampiaskan keburukan itu. Orang jihad bunuh diri, emang itu preman yang suka nyakitin orang. Tapi kalau dia nyakitin orang, jangankan agama, akal juga bilang buruk. Tapi atas nama jihad, dia merasa berlindung di balik kebaikan. Sebetulnya yang diekspresikan adalah jiwanya yang buruk. Berbeda itu kekayaan, tapi apa sampai bermusuhan? Itu sifat nafsu yang suka bermusuhan. Sehingga semua perbedaan dijadikan alat untuk bermusuhan. Andaikan dia sembuh, dia mampu menerima kebenaran, bahkan melihat kebenaran dari lawan, meskipun dia tidak terima. Dan ini gak bisa ditiru. Ditiru omongan gak bisa, ini karakter, mental. Nah ini namanya mubasharatu al-a'mali, ya, al-bahimiyah was-sabu'iyah wa muzawalatil makaibi syaitaniyah, ya. Dan juga ini sama, muzawalah itu adalah apa, terus menerus tertipu oleh setan. Hatta rasahat al-hay'atul pasimah wal-malakatul mazlamah binukusir, sehingga melekat, ya, bentuk kepasekan dan malakat itu kemampuan yang kecakapan. Malakat itu kecakapan, al-mazlamah itu kezaliman, keburukan. Sehingga orang tuh berbuat buruk itu udah mahir, udah cakap, udah malakah. Ya. Karena memang sudah melekat di dalam diri kita. Binatang katakanlah yang pandai menipu misalnya. Katakanlah itu binatang kucing, katakanlah. Tetapi kucing, ya, tidak rakus seperti kerbau. Iya kan? Dan kerbau itu bodoh, tidak cerdas, cerdik seperti kucing. Tetapi kita manusia ini, ya kerbau, ya kucing, ya kunyuk, ya monyet, ya anjing, ya lalat, sempurna kita ini, ya. Bahkan Nabi pun mengatakan nanti orang dibangkitkan di hari kiamat dirupai binatang sesuai dengan dosanya. Kalau tukang mukulin orang, ya nanti apa enggak anunya binatang. Seperti itu. Warta kamat dan tertimbun itu jadi akumulasi, sudah menutup ala afidatihim di dalam hatinya, sudah tertimbun dosa bodoh, dosa yang dari bahimiyah, dosa sabu'iyah. Artinya akibat menuruti nafsu keserakahan, nafsu kebencian, sehingga melanggar syariat. Ini dosanya menutupi kegelapan hati, terus tertimbun wartakaman. Babakau syakinah huyarotaihin. Akhirnya dia menjadi orang yang ragu kepada kebenaran, bimbang kepada kebenaran, dan ta'ihin sesat.
kon habitat amaluhum. Kalau dia masih beramal, amalnya itu tidak lagi memberikan pahala karena digerogoti oleh sifat buruk itu. Tapi gak punya beramal baik. Pak, kita ini gibah kepada orang, iya tak? Gibah, ngomongin orang gibah itu, menyebut namanya si A, ya, nggak disebut gak? Kalau misalnya orang ngomong, yang benar apa tahu ini namanya ngomongin si A, itu udah termasuk jangan, saya nggak menyebut namanya. Emang Tuhan kagak ngerti, kita aja ngerti, paham nggak? Itu gibah, jadi jangan teks aktual, ada mana konteks. Orang kalau nggak pergi ke tasawuf memahami agama itu nggak tahu mana takiknya, mana dakiknya agama. Makanya orang bermain di teks kayak bermain undang-undang, ya bisa dimanipulasi karena tidak punya dhamir. Undang-undang itu nggak punya dhamir, punyanya zahir. Kita gibah ini nanti di akhirat pahala kita diambil untuk orang yang kita gibahin. Begitu, untuk apa? Untuk bayar hukuman itu, apa namanya, tilang, apa namanya, denda. Ternyata pahala kita dikit, nggak cukup untuk didenda. Akhirnya apa? Keburukan orang yang digibah diambil kasih kita. Lah kita kebaikannya diambil tinggal apanya? Ditambah keburukannya pisang. Habitat amaluhum. Jangan dibilang itu nanti di akhirat. Allah gak ada bedanya antara nanti dan sekarang. Gak punya waktu nanti dan sekarang. Semuanya seperti sekejap mata. Maka yang merusak amal kita itu akhlak buruk. Makanya bu, kalau mau marah sama laki, jangan sampai ngomong ke lidah. Ya. Ini udah gak ngomong, makanya mau sama baik. Lah, justru laki itu belum ngomong ya, asal lihat matanya udah kanjar baik. Apalagi ngomong baik. Nah makanya mata itu juga jangan lotot, jadi sampai laki tahu kalau kita lagi senyum manis, matanya sayup, wah bini gua marah itu. Maksud saya, jaga lidah untuk mengurangi dosa, untuk membersihkan hati. Termasuk ngomong di majelis ilmu, itu lidahnya jundal nanti. Nah itu rusak amalnya. Intakasat ru'usuhum. Apa intakasat ru'usuhum? Intakasat itu sebuah kinayah. Artinya orang yang kalau udah rugi atau ikhlas, apa ikhlas itu? Bangkrut, malu di depan orang, akhirnya nunduk kepalanya. Intakasat ru'usuhum itu nunduk. Nunduk itu saking ku kagak punya muka, hina rasanya. Kita di depan Allah itu nanti, kita nih di sini nih sekarang rasanya, gua sholat, gua ngaji, bagaimana kurang gua di sini. Di akhirat kita hidup dengan hakikat. Kita tahu kalau amal kita nanti nggak diterima itu kita tahu pak. Di sini maksud kita udah tahu. Ya di akhirat nanti tahu ternyata amal kita orang diterima. Maka buat teka satu usul. Udah nunduk baik di sana. Maka jangan beramal kecuali untuk akhirat. Makanya kata Nabi Al-Qais, orang yang cerdas, mandana nafsa, orang yang mampu mendominasi nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, amalnya untuk akhirat. Ini namanya cerdas. Fahum asyaddu azaban wa aswa'an halan
justru munafik ini dengan kondisi yang tersebut itu siksa yang paling pedih dan keadaan yang terburuk minal fariqil awal daripada orang yang memang diciptakan oleh Allah untuk masuk neraka. Dia mau enggak melalui proses perasaan apapun, enggak ada. Selalu orang sufi begitu. Para aulia Abu memandang nih, orang yang non muslim yang kita katakan kafir, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Kata para wali, lebih enak dia, karena enggak ada punya harapan pisan dihapus untuk masuk surga. Udah berapa banyak kita makan? Coba orang yang memang hidup katakan di hutan ya, jauh dari kota, jauh dari kekayaan, jauh dari kemewahan, jauh. Mungkin dia enggak ada beban untuk pengen hidup wah. Lah kita ini kan di kota, melihat orang yang mewah apa kita enggak, itu kan lebih menderita. Kayak gitu. Kita gibah, kita rusak akhlak, ternyata di sana enggak ada apa-apa, disiksa, itu lebih pedih. Dibanding orang yang memang tadi yang pertama disiapkan untuk masuk neraka. Limunafati maskati istidadihim lihalihim. Kenapa? Tadi tuh, karena mereka itu munafah, dinafikan. Maskah istidadihim. Apa? Istidad ini kesiapan. Maskah ini adalah poin kesiapan keadaan mereka. Mereka memang tidak punya kapasitas untuk menerima agama, menerima kebenaran. Udah kafir, udah. Maka kata Nabi, la zamba ba'dal kufri. Sudah tidak lagi dihitung dosa seluruh apa yang dilakukan oleh mereka kalau sudah kafir. Jadi enggak ada hitungan kalau kita ini dihitung. Itu yang sakit, itu dihitung. Kita di akhirat dihisab itu malu, Pak. Ya, dihisab itu dipertontonkan depan orang. Di sini mana pakai sorban gede. Ya, duduk begini saya baca kitab. Di akhirat ditonton oleh orang, malunya luar biasa. Maka semua anugerah itu kita mesti menyaksikan dari Allah. Kata orang jahat kepada kita juga, Allah ya mencuci kotoran kita, mengingatkan kita, memperbaiki kita. Lah itu ngomongnya sakit banget. Itu ngomongnya sakit karena keluar dari orang sakit. Dia lagi merintih kesakitan. Orang punya buruk, sangkanya buruk. Ketika dia menyangka buruk, itu sebuah rintihan kesakitan jiwa. Orang dengki, orang hasut, orang itu ekspresi dari ungkapan sakit. Nah, kalau kita bilang dulu, berarti kita memang masih sakit. Makanya prinsip Nabi-Nabi dulu, kalau kamu ditampar kanan, kasih lagi kiri. Bukan begitu maksudnya. Ya gak ada rok ini, beliau. Bukan. Artinya kita jangan membalas. Coba kalau misalnya ada orang yang nanya, kacau tua nih, dia aja gak taruh. Iya. Hai. Wal fariqani hum ahlud dunya wa ashabul yamin. Adapun dua golongan, mereka adalah ahli dunia ya, dan yang satunya ashabul yamin, yaitu ashab al yamin. Ya. Ashabul yamin tadi itu apa? Mana tadi? Fariqul awal mana tadi? Wal fariqani hum ahlud dunya wa ashabul yamin.
orang yang makhludun itu ahli dunia, ya. Wa ashabul yamin, ini orang yang berada dalam kebaikan. Baik. Amma ahlul fadli wassawab, adapun orang yang mempunyai karunia dan pahala, alladzina amanu wa amilu sholihati lil jannati rajina laha. Ya. Kan udah ada dua golongan tadi itu. Golongan pertama ashabul yamin dan muqarrabun. Ya. Yang golongan kedua ashabus simal. Ashabus simal itu dua golongan, itu ahli dunia. Yaitu makhludun dan munafik itu ahli dunia. Ya, kemudian ashabul yamin ada dua tadi kan? Orang yang bahagia itu ada ashabul yamin, dan yang kedua adalah sabiqul muqarrabun. Nah, sekarang bicara ashabul yamin. Amma ahlul fadli wasawab, ini ahlul fadli wasawab, ini adalah ashabul yamin. Orang yang punya karunia dan orang yang punya pahala. Ini kan dilihat daripada akibatnya. Kalau munafik tadi akibatnya tadi keburukan jiwa. Orang yang diciptakan oleh Allah untuk neraka, ya udah memang neraka sudah. Ya. Adapun ashabul yamin ini adalah orang yang selalu mendapat pahala. Orang yang ibadah dapat pahala. Orang yang berdoa, berzikir ingin pahala, ini disebut ashabul yamin. Adalah mereka yang beriman dan beramal saleh untuk surga. Rajinalah mengharapkan surga. Rabbi nabiha memang riba dengan surga. Bahwa jatuh ma'amilu hadiran ala tafawu tidak rojatihim. Mereka mendapatkan amalnya apa yang mereka kerjakan sekarang itu yang berdasarkan derajat yang berbeda-beda. Walikulli darajatin mimma amilu. Derajatnya tergantung amalnya. Ashabul yamin adalah orang yang beramal soleh, beriman, beramal soleh. Ini bukan satu, banyak. Maka ya banyak golongannya, banyak. Kalau dibagi berapa, enggak ada pembagiannya. Pembagiannya berdasarkan bilangan orangnya. Itu. Maka derajatnya masing-masing berdasarkan amal masing-masing. Nah, cuman ada kategorinya wa minhum ar-rahmah. Di antara mereka ada yang disebut golongan rahmah. Al-baquna ala salamatin fusihim. Yang mereka hidup di atas kebersihan, keselamatan nafsunya. Wa safa'i qulubihim, kejernihan hatinya. Al-mutabawwi'una darajatil jannah, yang mendapat tempat derajat surga ala hasabi isti'dadihim min fadli rabbihim, berdasarkan kapasitas mereka semata-mata adalah karunia dari Allah. La ala hasabi kamalatihim min mirasi amalihim. Ini selalu disebut-sebut orang beramal masuk surga. Selalu ulama mengingatkan kita, surga ini bukan karena amal kita, tetapi karena karunia Allah. Bukan berdasarkan memang kesempurnaan kita untuk menerima balasan warisan amal kita, bukan. Ya, maka kita nggak boleh berbuat itu terus membayangkan surga, bukan. Ya, itu karunia daripada Allah. Wa amma ahlul aqwi alladziina khalaqu 'amalan shalihan wa akhra sayyi'an. Ada orang yang diampunkan, golongan yang diampunkan. Ini pertama golongan, ya, orang yang mendapat rahmat. Maka yang kedua ini adalah orang yang mendapat ampunan terus. Siapa ini alladzina khalaqu, yang mereka mencampur adukan amal soleh dan amal buruk. Wahum ismani, ini pun ada dua. Al-ma'fu anhum, yang diampunkan. Roksan seluruhnya. Likuwat itikadihim, karena kekuatan itikad mereka. Wa'adami ruksu khisayatihim, keburukannya pun tidak melekat banget. Likil lati Musa walatihim iya, karena tidak banyak melakukan dosa. Tetapi ya, masih melakukan dosa. Tetapi dia punya itikad, dia kuat. Itikad bahwa misalnya dia akan terus minta ampun, bertaubat, ya, merasa lemah, itu itikad.
bukan itikad Allah pasti memaafkan, enggak apa-apa dosa juga, itu bukan itikad. Ya. Artinya jika orang meyakini Allah mohon ampun, maka sifat mohon ampun itu akan Allah tajalikan kepada orang yang orang itu nanti minta ampun. Kalau hanya berpikir Allah kan maha ampun, itu namanya nafsu. Ya. Allah kan katanya maha kasih sayang, Allah kan maha pengampun. Di mana Allah kelihatannya maha pengampun? Sifat itu akan Allah berikan kepada kita dan kita selalu mohon ampun. Seperti Allah maha pemberi rizki, kita usaha kemudian Allah kasih rizki. Lalu kalau kita bicara, ada gak orang diampunkan begitu saja? Ada, tapi tetap siapa? Ada gak orang gak usaha diinget, punya duit, dikasih duit? Ada, tapi tetap siapa? Jangan kita keluar dari undang-undang yang Allah terapkan di bumi ini. Disuruh beramal, sudah, disuruh berusaha. Baik. Awli makani taubatihim anha. Atau karena memang apa, mereka berada di tempat taubat mereka daripada dosa itu. Faulai ka ibadillah sayyiatihim hasanatin, mereka itulah yang selalu bertobat itu diganti keburukannya dengan kebaikan. Ini disebut ahli afu, orang masih berbuat buruk tetapi dia punya keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan mengampunkan, maka dia selalu merasa dirinya hina, takut dan bertobat, tapi berbuat lagi. Ya. Jika bukan ahli afu, dah saya berbuat dosa dulu, kayaknya Allah udah bosan ini. Kayaknya Allah udah melihat saya udah suka maaf kali ya, saya udah. Enggak. Oh, kalau kata para wali, ketika kita berbuat dosa, Allah itu suka kepada kita. Karena Allah kasih ujian. Ya. Orang yang berbuat dosa pasti merasa dirinya hina. Coba lihat, orang yang ahli dosa lah katakan, preman lah, lihat, datang ke ustaz, datang ke kiai, kecil, hina, gina, itu aslinya sifat seorang mukmin sebetulnya. Coba lihat, orang yang punya ilmu, punya amal, itu bukan hamba, itu Fir'aun. Maka jangan dikira dosa itu Allah ciptakan gak berguna. Nah tadi orang kurang asupan pemikiran, maka pemahamannya ya udahlah. Tetapi bukan soal pemikiran, tetapi soal kebersihan hati. Kalau masalah dosa itu melanggar syariat, orang hatinya bersih melanggar syariat, tetapi masuk ke ahli afu, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengerin bu, ini nanti Senin depan saya susun anu duduknya. Ya, yang gak kuat ngaji lama-lama duduknya belakang. Ya, yang megang kitab duduknya depan, akhirnya kalau acak begitu semuanya jadi ngantuk begitu. Ya, nanti habis lebaran dah saya pilih yang duduk di depan. Nah, di belakang. Oh, jelek kita di belakang ya. Nah, kalau nenek-nenek masih kuat otaknya ngikutin ilmu, depan, yang gak kuat di belakang. Nah. Soalnya mengganggu. Majelis ilmu itu gak boleh ada yang mengganggu. Orang lagi ngaji nih, ngantuk. Wah, itu kalau di zaman para imam dulu mungkin skor itu jadi murid 10 tahun kali. Iya. Imam Syafi'i ibu ngaji di depan Imam Malik waktu masih bocah. Enggak bergerak. Kalau imam ngaji di depan Imam Malik enggak boleh ada yang bergerak. Kudu itu badan, mata, pikiran menoleh aja. Imam Malik akan nyuruh berdiri, tinggalkan majlisku. Engkau tidak beradab di depan Rasulullah ketika baca hadis. Keluar.
Imam Syafi'i karena miskin enggak punya kitab, orang-orang megang kitab dia enggak punya. Akhirnya ketika Imam Malik baca hadis, dia takut enggak hafal, maka dia coba bantu untuk mengingat dengan menulis hadis itu di tangannya. Itu Imam Malik muaranya luar biasa. Siapa yang letakkan anak kecil di majlis? Keluar. Dia merusak majlis. Ya, dia memajari Imam Syafi'i. Tapi begitu melihat wajahnya Imam Malik, ini bocah punya cahaya wajahnya, disamperin. Siapa nama kamu? Muhammad. Kenapa kamu main-main? Tidak. Saya sedang mencatat hadis yang kau ucapkan, wahai Imam. Bacakan hadis yang sudah aku bacakan tadi. Kan baru 16 hadis. Imam Malik membaca 16-nya. Sampai 16 dia masih terus baca ke 17, 18, 19 dibiarin oleh Imam Malik. Sampai 23 stop. Kamu tahu berapa aku ajarkan hadis? Lupa dia. Kenapa kau tahu apa yang aku akan bacakan hadis berikutnya sampai ke 23? Padahal aku baru membacakan 16. Imam Syafi'i sudah tahu bahwa Imam Malik akan membaca hadis-hadis berikutnya sampai ke 23. Biarkan dia di majelis. Boleh main-main kalau paham, ini dong main-main enggak paham. Enggak ada dengerin. Pikirannya main ngaji main-main. Bu, kalau yang ngajar wali, ibu tidur dapat berkah. Ini yang ngajar iblis. Tahu enggak? Kalau ibu enggak sungguh-sungguh enggak dikasih ilmu oleh Allah, karena enggak ada berkahnya saya. Kita berpegang kepada adab dan ilmu, kalau enggak dapat apa-apa. Hadir di depan wali enggak apa-apain juga dapat berkah. Ini yang ngajar masih iblis. Main-main lah, kan iblis semua jadi di majelis ini. Paham enggak, Bu? Berpegang dengan adab dan ilmu itu satu-satunya agar kita diterima oleh Allah. Karena kita ya, sudah tidak punya mursyid, tidak punya wali, kita mesti taksub kepada agama, adab dan amal. Ya, kita ada wali dulu kita sia-siakan. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Ada wali nggak dapat apa-apa. Nggak ada wali nggak dapat apa-apa. Ini ngaji gak hata-hata nih, mau nggak bu? Abis lebaran nanti saya akur duduknya. Semua kudu punya kitab. Ngaji gak punya kitab. Udah lewat tuh jam itu. Ini belum selesai. Saya habisin ragapnya sedikit. Faulaika yubadilullahu sayyatihim hasanatin wa yumu'azzabuna hinan bihasbi ma rasakha fihim minal ma'asi hatta khulisu andarni ma kasabu atau khalasu min andarni ma kasabu. Orang yang disiksa pada waktu itu berdasarkan dosa yang melekat pada diri mereka. Siksa itu untuk apa? Untuk dibersihkan hatta khulisu, sehingga dibersihkan dari noda. Noda apa? Noda yang mereka perbuat itu. Jadi kita itu siksa itu di dunia dan di akhirat itu rahmat. Bu, orang di luar, orang Islam hidup sama dengan kita, susah dan senang, ya enak dan tidak enak, menderita dan bahagia, itu tidak dihitung apa-apa oleh Allah untuk urusan akhirat. Orang Muslim umat Nabi, ya kalau kita menderita dijadiin oleh Allah untuk menghapus dosa itu karena menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menderita aja udah kita ini enak. Nih, kita orang cegar dikasih menderita itu berarti Allah sayang. Karena Allah ingin menyelamatkan kita daripada dosa dan kotoran. Daripada di akhirat kita menderita. Ya. Itu cuma umat Nabi doang. Ini agama udah biar menderita ke apa? Udah begini kok udah enggak ngaji ya orang udah menderita. Udah menderita enggak ngaji. Dia tidak tahu. Hanya Islam, para aulia itu yang melihat hakikat itu. Makanya para wali itu dulu yang pada kaya
dia buang kekayaannya, dia hidup miskin. Pengen itu doang. Kita mah pengen kaya, gak kecampur, gak kesampaian, sampai lupa sama agama, sama kebenaran. Padahal itu ampunan dari Allah. Maka kita kan sering ngomong, aduh saya lagi disayang oleh Allah, kenapa? Lagi sakit. Ternyata itu omongan doang. Kirain itu akhlak. Lakin rahmatu tatadarakuhum, tetapi rahmat telah tatadarak itu menghapus, mengganti. Ya. Wa sulasatuhum ahlul akhirah, dan ditempatkan dia menjadi orang yang nomor tiga dari ahli akhirah. Ya, orang yang nomor pertamanya adalah as-sabiqun, orang nomor duanya ahlul fadl, orang nomor tiganya adalah ahlul afw, termasuk diampuni. Orang yang sering ke majlis itu ahlul afw, karena dia beritikad bahwa kebaikan menghapus keburukan. Maka dia terus datang ke masjid, datang ke majlis, mendekati ulama, baca Quran, dosa banyak dilakukan, tapi terus begitu. Itu termasuk orang yang bahagia, tetapi golongan ketiga dari ashabul yamin, tetapi bukan ahli rahmah, tetapi ahli afw. Kalau ahli rahmah, orang yang memang sudah bersih hatinya. Ya. Nah, baru bicara yang ketiganya, yang pertamanya, yaitu as-sabiqun. Ibu, kan katanya tadi orang bahagia orang menderita. Yang bahagia ini adalah ashabus simal. Ashabus simal ini ada dua. Ada ahli yang orang bahagia ini ada dua. Ada ashabul yamin, ada sabiqun. Yang ashabul yamin ini ada dua. Ada ahlul rahmah dan ada ahlul afw. Dan yang sabiqun. Abis lebaran bacanya itu. Orang ngomel dulu sih jadi gak hatam. Kebanyakan ngomel jadi mau dihatamin. Coba kan ini dikit lagi tuh. Hatamnya nanti dibacanya abis lebaran. Nafsu nama Alhamdulillah Al-Fatihah.